di Kabupaten Pulau Morotai. Kinerja belum optimal PJ Bupati Morotai, sanksi dua dinas tak berikan tunjangan. PJ Bupati Kabupaten Pulau Morotai Muhammad Umar Ali marahi Kepala Dispar serta Dispora Morotai. PJ Bupati marahi dua kepala dinas itu saat apel gabungan bersama seluruh ASN di halaman kantor Bupati Senin 31 Oktober 2022. Muhammad Umar Ali mengingatkan Kadispora dan Kadispar kaitannya dengan sepak bola dan pengelolaan lokasi wisata di Morotai. Menurut PJ Bupati Morotai, sepak bola erat kaitannya dengan kepariwisataan. Hanya saja dua hal ini belum jalan maksimal sesuai yang diharapkan bersama. Itu sebabnya Dispar maupun Dispora ditegaskan PJ Bupati belum bisa menerima tunjangan tambahan penghasilan pegawai. Sementara dinas yang lain sudah dapat dicairkan, tetapi dengan catatan semua harus kerja maksimal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!